Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-976 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika Manga One Piece chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu telah terungkap kalau Kinemon sudah salah mengartikan maksud dari tanda yang ditinggalkan oleh Yasuie. Dan karena Kinemon salah mengartikan pesan terakhir dari Yasuie itu, akhirnya telah membuat informasi yang diberikan Kanjuro sebagai pengkhianat kepada Orochi tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Oleh sebab itu, apa yang Orochi lakukan untuk menghadang pasukan yang akan menuju ke Onigashima tidak membuahkan hasil apa-apa, karena informasi yang dia dapatkan memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan lucunya, kesalahan Kinemon ini malah dianggap sebagai sesuatu yang memang disengaja. Karena menurut Denjiro, Kinemon memang sengaja memalsukan informasi itu agar sang pengkhianatnya salah memberikan informasi kepada Orochi. Padahal seperti yang kalian tahu, kalau Kinemon memang salah mengartikan kalau pesan yang ditinggalkan oleh Yasuie itu adalah pelabuhan Tokage. Dan lucunya, meskipun Denjiro mengatakan kalau kesalahan Kinemon itu memang disengaja, anggota Akazayanen yang lainnya malah langsung mengetahui kalau sebenarnya Kinemon memang salah mengartikan pesan itu. Dan meskipun semuanya terlihat kesal, namun karena kesalahan Kinemon ini malah berakhir dengan baik, maka kelompok Akazayanen yang mengetahui mengenai kebenaran akan kesalahan Kinemon yang salah mengartikan pesan dari Yasuie ini tidak bisa marah. Tapi meski mereka tidak bisa marah, teman-teman Kinemon yang mengetahui kebenarannya ini mengatakan kalau keberuntungan yang didapat oleh Kinemon ini terlalu besar dan saking besarnya keberuntungan yang didapat oleh Kinemon ini juga telah mengambil keberuntungan yang dimiliki oleh teman-temannya itu. Kanjuro sekarang memang telah terbukti dengan jelas kalau dialah pengkhianatnya. Karena memang dia sendiri yang mengakui hal itu. Dan seperti yang kalian tahu, kalau selama dia berpura-pura menjadi anak buah Oden, Kanjuro telah menyembunyikan kemampuan menggambarnya. Karena sebelumnya telah terungkap kalau Kanjuro ternyata dapat menggambar dengan sangat bagus, bahkan hasil gambarnya bisa menipu teman-temannya sendiri. Dan pada chapter kali ini, karena pengkhianatannya telah diketahui, memang sekarang yang harus Kanjuro lakukan hanya tinggal melarikan diri sambil membawa Momonosuke bersamanya. Oleh sebab itu, agar dia bisa melarikan diri, Kanjuro harus menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk membuat burung yang bisa membawanya terbang. Memang benar, usaha Kanjuro untuk melarikan diri ini sempat terganggu oleh Kawamatsu. Karena Kawamatsu yang memang seorang manusia ikan, dia bisa dapat dengan cepat menuju ke tempat Kanjuro dan Momonosuke berada. Tapi meskipun rencananya untuk melarikan diri ini sempat terganggu, Kanjuro masih bisa berhasil melarikan diri sembari membawa Momonosuke bersamanya. Dan karena dia juga tahu kalau Hiyori masih hidup, Kanjuro juga mengatakan kalau dia pasti akan menemukan Hiyori dan akan membunuhnya. Tapi yang menarik saat Kanjuro sedang berusaha melarikan diri ini adalah ternyata Kanjuro masih menyembunyikan kekuatan lain dari kekuatan buah iblisnya. Karena pada chapter kali ini terungkap kalau ternyata kekuatan buah iblis milik Kanjuro bisa digunakan untuk menyerang. Karena memang seperti yang kalian tahu, kalau sebelumnya yang kita tahu kekuatan buah iblis milik Kanjuro ini adalah buah iblis yang bisa menjadikan gambar menjadi kenyataan. Tapi pada chapter kali ini Kanjuro telah menunjukkan kalau kekuatan buah iblisnya bisa digunakan untuk menyerang. Karena dengan tintanya Kanjuro dapat menciptakan hujan panah yang sangat tajam dan saking tajamnya hujan panah dari tinta milik Kanjuro ini bisa menghancurkan kapal. Memang benar tidak terlalu mengejutkan mengetahui fakta kalau ternyata Kanjuro masih menyembunyikan kekuatan yang dia miliki. Karena tentunya Kanjuro yang berpura-pura sebagai anak buah Oden ingin menggunakan kartu asnya di saat-saat penting saja. Dan karena sekarang keadaan Kanjuro memang sedang terdesak, jadi Kanjuro memang harus menggunakan kekuatan yang selama ini telah ia sembunyikan. Dan mungkin karena sekarang kita sudah tahu kalau kekuatan buah iblis Kanjuro juga bisa digunakan untuk menyerang, maka tidak menutup kemungkinan kalau Kanjuro masih memiliki teknik lain dari kekuatan buah iblisnya.
Karena sebagai orang yang ahli dalam berakting, tentunya Kanjuro tidak akan menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki di depan musuh-musuhnya begitu saja. Tapi saat Kanjuro menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk membuat hujan panah, masih ada kejadian lucu yang terjadi. Karena saat hujan panah tinta itu turun, Sanji dengan mata berbentuk love-nya malah dengan senang hati melindungi Nami dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisainya. Momonosuke, meskipun dia nantinya yang akan menjadi penguasa negeri Wano, tetap saja karena dia memanglah masih anak kecil saat dia tertangkap oleh Kanjuro yang ternyata adalah seorang pengkhianat, tentunya yang dapat dia lakukan hanyalah menangis. Namun perlu kalian ingat, di saat terdesak, meskipun harus dengan menangis, Momonosuke selalu bisa mengambil keputusan yang sangat tepat. Dan hal itu terjadi lagi pada chapter kali ini. Pada chapter kali ini, Momonosuke yang telah tertangkap oleh Kanjuro dan dia juga telah dibawa terbang memang tidak bisa memberikan perlawanan. Apalagi seperti yang kalian tahu kalau Momonosuke adalah anak yang takut dengan ketinggian. Oleh sebab itu, meskipun dengan meronta, Momonosuke cuma bisa meminta kepada Kanjuro agar dia menghentikan apa yang telah dia lakukan itu. Tapi tentunya ucapan yang dikatakan oleh Momonosuke ini tidak akan dituruti oleh Kanjuro. Dan di saat itulah dengan berlinang air mata, Momonosuke mengatakan kepada semua samurai yang sedang berada di kapal agar mereka tidak perlu berusaha menyelamatkannya. Karena dia akan berusaha meloloskan diri dengan kekuatannya sendiri. Dan Momonosuke juga meminta kepada semua samurai agar mereka lebih fokus untuk menyerang Onigashima untuk mengalahkan Kaido dan Orochi. Memang benar yang dikatakan oleh Momonosuke ini sangat berlawanan dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Karena dalam pikiran Momonosuke, dia mengatakan kalau mustahil baginya untuk dapat meloloskan diri sendirian. Tapi perkataan Momonosuke ini, meskipun dia ucapkan bukan dari lubuk hatinya, telah membuat para samurai yang mendengarnya semakin bersemangat. Karena menurut mereka, ucapan Momonosuke ini layaknya seorang pemimpin. Oleh sebab itulah saat para samurai ini mendengar perkataan Luffy yang mengatakan kalau Momonosuke seperti samurai hanya dari sanggulnya saja, membuat para samurai ini marah dan berencana untuk membunuh Luffy atas perlakuannya pada Momonosuke yang sama sekali tidak sopan. Tapi meski Luffy memanglah bukan orang yang sopan, namun tetap saja Luffy yang telah menganggap Momonosuke sebagai teman menjanjikan kalau dia nantinya pasti akan datang untuk menolong Momonosuke. Para anak buah Kaido yang ditugaskan untuk menenggelamkan kelompok Kinemon memang terlihat sangat panik saat Luffy, Law, dan Kid tiba-tiba muncul. Dan kepanikan mereka semakin bertambah setelah Denjiro datang yang sekalian membawa para prajurit samurai bersamanya. Namun, rasa panik para anak buah Kaido ini sedikit reda saat Kanjuro menyerang para samurai dan kapal-kapal yang akan menyerang ke Onigashima dengan menggunakan panah tintanya. Karena dengan serangan yang dilancarkan oleh Kanjuro ini, kapal-kapal anak buah Kaido yang belum hancur berhasil menjaga jarak dari jarak serangan para samurai dan bajak laut yang mereka hadapi. Dan ternyata alasan kenapa kapal-kapal anak buah Kaido ini menjaga jarak bukanlah untuk melarikan diri, melainkan ternyata mereka memiliki senjata meriam jarak jauh. Memang benar, dengan menggunakan serangan dengan meriam jarak jauh itu, mereka berhasil menghancurkan beberapa kapal para samurai. Tapi bagi Luffy, Law, dan Kid, hal itu bukanlah sebuah masalah. Karena meskipun mereka akan sedikit kesulitan untuk mendekati kapal para anak buah Kaido itu, Luffy, Law, dan Kid yang memang seorang bajak laut tangguh, tentunya mereka akan dapat melindungi kapal mereka sendiri. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-976 ini. Karena para anak buah Kaido telah berhasil menjaga jarak dan mereka terus menyerang dengan meriam jarak jauh, Luffy, Law, dan Kid memang harus mengambil keputusan untuk mengejar kapal itu agar mereka bisa menghancurkan senjata jarak jauh yang telah menghancurkan banyak kapal para samurai itu. Tapi sebelum Luffy dan yang lainnya berhasil mendekat, tiba-tiba kapal dengan senjata jarak jauh itu terkena serangan entah dari mana yang membuat kapal itu hancur.
Dan mengejutkannya, ternyata yang telah menyerang dan menghancurkan kapal milik Kaido itu adalah Jinbe, anggota terbaru dari kelompok bajak laut Topi Jerami. Dan kedatangan Jinbe ini tentunya adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi para penggemar One Piece. Karena memang meskipun Jinbe telah resmi menjadi anggota bajak laut Topi Jerami, namun dia masih belum pernah berkumpul sama sekali dengan Luffy dan yang lainnya setelah dia memutuskan untuk menghambat Big Mom agar Luffy bisa melarikan diri dari Whole Cake Island. Dan menariknya saat Jinbe yang baru datang ini menyatakan kalau dirinya telah resmi menjadi anggota bajak laut Topi Jerami, hal itu telah membuat Law dan juga Kid terkejut dan tentunya juga tidak percaya. Karena tentunya Law dan Kid tidak akan pernah menyangka kalau kesatria lautan yang dulu menjadi seorang Shichibukai itu sekarang telah menjadi anggota resmi kelompok bajak laut Topi Jerami. Karena dengan bergabungnya Jinbe dengan kelompok bajak laut Topi Jerami, maka kekuatan bajak laut yang dipimpin oleh Luffy ini akan semakin kuat dan hal itu tentunya akan semakin membuat mereka tertinggal dari Luffy. Dan sekarang dengan datangnya Jinbe, maka kelompok bajak laut Topi Jerami benar-benar telah lengkap. Karena memang sebelumnya setelah mereka sempat berpisah saat di Dressrosa, kelompok bajak laut Topi Jerami memang sama sekali belum pernah berkumpul. Dan baru pada chapter kali inilah setelah sekian lama hal itu bisa terjadi. Namun sekarang setelah Jinbe telah datang, yang jadi pertanyaan adalah mungkinkah Jinbe pergi ke Wano sendirian? Apakah mungkin alasan kenapa dia baru sampai sekarang karena Jinbe mencari bala bantuan terlebih dulu? Ya, siapa yang tahu, karena sekarang yang ditunjukkan memang cuma Jinbe sendirian. Dan untuk mengetahui bagaimana cara Jinbe selamat dari Big Mom dan alasan kenapa dia juga baru sampai sekarang hanya bisa kita ketahui dari manga One Piece chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-976 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.